Sempena Hari Wilayah Persekutuan esok, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj menitahkan agar pihak berkuasa melakukan pemuliharaan dan pemeliharaan yang lebih intensif terhadap bangunan bersejarah sekitar Kuala Lumpur. Kementerian Wilayah Persekutuan, Jabatan Warisan Negara dan DBKR perlu mengambil inisiatif khususnya bangunan yang berkaitan dengan negeri Selangor yang masih teguh di ibu negara. Melalui laman Facebook Selangor Royal Office, Baginda bertitah kebanyakan bangunan seumpamanya memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi serta menjadi tumpuan pelancong. Baginda memberi contoh bangunan Sultan Abdul Samad. Lokasi ini pernah menjadi pusat pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor bersama Kuala Lumpur menjadi ibu negeri Selangor hingga tahun 1974 dipindahkan ke Shah Alam. Menurut Baginda, bangunan bersejarah lain seperti Karkosa Sri Negara, Masjid Jami Sultan Abdul Samad, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur, Istana Negara Lama dan Stadium Merdeka sarat dengan kisah sejarah. Kebanyakan daripadanya mempunyai kaitan rapat juga dengan sejarah awal negeri Selangor.